السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمدين وعلى اله وصحبه اجمعين عما بعد خدرات الافاضل Saadatil ulama wal-masyaih wal-asatidha an para pimpinan PBNO, para pimpinan perhimpunan dokter, nahdlatul ulama, eh, ibu-ibu, bapak-bapak, peserta pertemuan daring pagi ini, keluarga besar nahdlatul ulama yang mengikuti pertemuan daring pada hari ini, Pertama-tama, perkenankanlah saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dalam masa sulit pandemi ini kita masih bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi model kita yang sekarang ini tetap mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap bermanfaat dan barokah. Allahumma amin. Saya juga mengucapkan selamat hari lahir yang kedua perhimpunan Dr. Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan ke depan semakin berkembang, semakin baik, semakin berkhidmat, semakin bermanfaat, semakin berkah untuk masyarakat secara keseluruhan. Uh, saya merasa... Terhormat dan sangat dihargai sekali untuk kesempatan ini diperintahkan untuk memberitahu siah. Jadi, <laughs> eh, pertama-tama kita sekali lagi. Perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala itu sangat baik sekali. Apa yang kita terima dari Allah itu, apakah itu berupa peparing, berupa anugerah, bahkan berupa perintah? Semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang-kadang... Tidak bersyukur karena tidak menyadari, karena syukur itu menuntut kesadaran menerima anugerah. Bila kita tidak merasa mendapat anugerah, kita tidak bersyukur. Ambil contoh, sama-sama rukun Islam, orang kita bersyukur hanya ketika naik haji. Wah kalau haji itu syukuran besar-besaran sebelum haji syukuran, sesudah pulang haji syukuran lagi. Tapi kita belum pernah mendengar ada orang Islam sholat bersyukur. Mengadakan syukuran. Wah kalau setiap orang sholat syukuran, wah rame sekali itu. Kenapa? Karena orang menyadari bahwa haji itu suatu anugerah tapi tidak menyadari bahwa sholat itu tidak kalah anugerahnya daripada haji karena dawuhnya kanjeng nabi sholat itu merajul mukminin apa ada yang lebih anugerah daripada menghadap Allah subhanahu wa ta'ala kita apa namanya menjadi orang Islam umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak yang tidak bersyukur karena tidak menyadari bahwa kita menjadi orang Islam itu dipilih oleh Allah bukan karena kepandian kita bukan karena kecerdasan kita bukan karena kefasihan orang yang mengajak kita yang mendakwai kita tapi semata-mata pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hidayah untuk menjadi iman, menjadi Islam itu hak prerogatifnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak demikian, maka bagaimana kita mau menjelaskan kita yang jauh sekali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi apapun, bahkan konon kita itu termasuk bangsa yang tidak menangi sahabat. Semua negara-negara yang berpenduduk muslimin itu menangi zaman sahabat. Kita tidak menang. Bagaimana kita bisa ikut Kanjeng Nabi Muhammad Alaihi Wasallam? Dari segi bahasanya saja jauh sekali. Kanjeng Nabi Afsahu Bahasanya pakai Aba Jadun Hawazun. Kita Hono Dada Monggo bodoh. Kita ikut nabi muhammad saw sementara orang yang paling dekat dengan rasulullah paling dekat tidak ada yang lebih dekat daripada orang ini ada orang yang paling dekat rumah bukan hanya rumahnya saja bukan hanya rumahnya saja yang dekat tapi dia betul betul paman rasulullah dia saudaranya sayyidina abdullah ayahnya rasulullah saw bukan hanya itu orang ini berbisanan dengan Rasulullah dua orang anak. Dia mempunyai anak Utbah dan Utaibah dikawinkan dua putrinya Rasulullah Sayyidatina Ruqayyah dan Umi Kosum. Tidak ada orang yang lebih dekat dari orang ini. Tapi ketika diajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beriman, bukan hanya tidak mau, tapi mencaci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mencaci Rasulullah ayat Al-Qur'an datang untuk membalasnya tabat yada Abi Begitu turun ayat itu, dua orang anak laki-lakinya dipanggil, disuruh menceraikan istri-istrinya, Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummu Bagaimana kita menjelaskan? Kita ikut kanjeng Nabi Abu Lahab yang begitu dekat dengan Rasulullah SAW, tidak kecuali bahwa ini adalah hak prerogatifnya Allah. Allah itu, menurut bahasa Betawinya, maha semau gue. Kalau Allah menghendaki kita ikut Nabi Muhammad, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Kanjeng nabi tidak bisa. Mengislamkan orang yang disukai kanjeng Rasul. Inna kala tahdiman ahbabta. Dan ini suatu anugerah yang luar biasa besar. Yang perlu kita syukuri. Bukan hanya karena kita ikut Rasulullah. Tapi karena Rasulullah itu... Pemimpin yang sangat enak diikuti. Manusia yang sangat manusia dan mengerti manusia. Banyak sekarang pemimpin yang kelihatannya manusia tapi tidak mengerti manusia. Dia kira kalau tidak seperti dia, tidak manusia. Tapi Rasulullah tahu manusia. Karena itu tidak ada perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyulitkan kita. Kenapa? Karena beliau tahu kita itu manusia. Kita tengok saja ajaran-ajarannya Rasulullah. Semuanya tidak ada yang sulit. Kalau ada orang yang merasa sulit atau mensulit-sulitkan ajarannya Rasulullah, itu karena tidak ngaji saja. Kalau ngaji dia akan tahu siapa Rasulullah, Rasulullah tahu. Ada sahabatnya yang pernah ngimami, ngimami sholat itu rokaat awal menghatamkan surat Baqarah. Rokaat kedua membaca surat menghatamkan surat an-nisa. Itu tidak dilem, tidak dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dimarahi. Kamu jangan bikin fitnah. Sahabatnya sahabat dekat dengan Rasulullah, sahabat Muaz bin Jabal. Kamu ini jangan bikin fitnah. Kamu sembahyang diikuti oleh bermacam-macam orang. Ada yang ditunggu pekerjaan, ada orang tua, ada yang anak muda. Kalau kamu mau ngatamkan Quran silahkan kalau sembahyang sendiri ya. Tapi kalau diikuti orang, kamu harus mengayomi semua itu. Karena itu kanjeng Nabi Muhammad saw sepanjang hidupnya mengimami, khutbah, jum'ah tidak ada orang yang ngerasani membicarakan ini kok. Bayangnya kok lama sekali, sujudnya kok lama sekali, khutbahnya kok dilewer sekali. tidak pernah. Kalau sekarang andai kata kok Kanjeng Nabi itu yang khutbah, banyak yang ketinggalan jumatan itu. Karena pendeknya Kanjeng Nabi berkhutbah. Karena apa? Karena Rasulullah mengerti manusia. Ini syukur kita yang kedua. Bukan hanya itu kita orang NU NO, lebih bersyukur lagi. Kenapa? Karena kita dipimpin oleh kiai-kiai yang mempunyai sanat langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa dipertanggungjawabkan sampai ilah yaumil kiamah. Kalau kita beragama mengikuti kiai-kiai yang mempunyai sanat kepada Rasulullah, kita bisa mempertanggungjawabkan. Sekarang banyak orang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seolah-olah Rasulullah itu tetangganya. Dari mana dia bisa mendapatkan itu sabdanya Rasulullah? Tapi kalau Kiai dia bisa menjelaskan saya dari Kiai saya, Kiai saya dari Kiai saya, dari saya sampai sekapan sampai Rasulullah sampai malaikat Jibril sampai Allah Rabbul Izzah. Pertanggungjawab sekarang ini, pertanggungjawaban itu jarang sekali, termasuk krisis. Bayangkan, saya sering ngomong ini: kalau dokter-dokter itu, dia punya tanggung jawab kemanusiaan. Sekarang, saya masuk fakultas kedokteran baru semester 5. Lalu saya nyuntik orang. Kira-kira bagaimana? Atau saya ngomong sama orang, kamu ini sakit ini, sakit ini, jadi kamu ambil ini, ambil ini, obati pakai ini. Kira-kira bagaimana? Padahal dokter itu, saya 1000 ya. Dokter itu kan menjaga fisik. Nah ini yang menjaga ruh. Itu sekarang pertanggung jawabannya bagaimana? Dia bicara tentang agama Islam, tentang suarga neraka, dari mana, nggak jelas. Ini yang muskil selama ini kan. Kalau bicara soal ilmu-ilmu yang lain, dokter ada diplomanya, insinyur ada diplomanya. Apalagi, ahli hukum ada diplomanya. Kalau ustadz sama kiai, nggak pakai diploma. Dan itu bisa semau gue. Nah, kalau dikasih sertifikasi, mesti ngamuk semua ngamuk semua. Padahal ke sekolah menjadi dokter, menjadi insinyur itu ada diplomanya. Ini dikasih sertifikat, mesti mana? Karena itu ya, alhamdulillah kita kok ditunjukkan Allah untuk ke NO, Nah, ulama, ke kiai-kiai yang meskipun tidak pakai diploma, rekam jejaknya jelas, ngajinya di mana kepada siapa ini ada gelindan ilmunya sampai kepada Rasulullah SAW ini syukur yang kedua gitu eh, seketiga ada syukur lagi yang tidak kita sadari dan ini juga jarang sekali orang mensyukuri bahwa kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang Indonesia banyak orang-orang asik yang ingin jadi orang Indonesia. Orang yang biasa seperti ini, Dokter Ni Amin yang biasa keluyuran ke luar negeri, bisa cerita bagaimana indahnya Indonesia. Kalau yang hanya Kelutekan, Malang, Surabaya, Malang, Surabaya, mungkin nggak bisa merasakan itu indahnya Indonesia. Tapi kalau sudah pergi ke daerah-daerah yang bermusim empat misalnya itu. Kita bisa melihat indahnya. Karena itu dulu Grand Sheikh Azhar yang terkenal sekali yaitu Sheikh Azhar. Saya saltut ketika di Indonesia dia mengatakan wah hadihi kit atun minal jannah. Ini negeri ini adalah potongan dari surga. Dan kita tidak pernah mensyukuri dan NU NO juga harus bersyukur karena duduk ada dokter-dokter NU. NO. Kenapa? Karena dokter-dokter NU NO ini, dia tidak secara profesional itu berkhidmat kemanusiaan kepada sesama, tapi dia juga dituntut dakwah. Karena Nahdlatul Ulama itu organisasi yang dakwah juga. Dakwahnya kemana? Sekarang ini saatnya dokter-dokter berdakwah di samping menjadi garda depan untuk menangani, menanggulangi pandemi ini. Ada peran dakwah yang penting sekali pada saat ini yang perlu diperankan oleh para dokter. Mendakwahi siapa? Mendakwahi orang-orang NU minimal mendakwai orang-orang NU NO, termasuk kiai-kiainya yang merasa bahwa ini pandemi ini adalah wabah abal-abal karena yang tahu tentang ini abal-abal atau tidak adalah para dokter kalau tidak percaya dengan dokter dalam soal kesehatan maka suruh membaca kitab Nahdlatul di Ulama di sana ada jelas bahwa setiap khidmah dari Nahdlatul Ulama disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Kalau dia ahli hukum, dia berkhidmah dengan kepandiannya itu, dokteran, ini kesehatan. Dan sekarang ini kesehatan. Kalau kiai-kiai misalnya, terus diberitahu, sesama kiai belum tentu juga mau. Kalau mau itu kamu nggak ahli, kamu kamu bicara soal virus segala macam, itu, kamu ngajinya apa? kamu nggak pernah ngaji virus. Tapi kalau itu yang memberitahukan adalah dokter, itu akan lebih nges bagi mereka. Ini, ya sekarang ini kan banyak sekali. Kita merasa sedih mendengar berita. Setiap kita membuka WA, membuka Facebook, ada berita-berita layu. Innalillahi wa inna rajiun. Kiai ini meninggal, kiai ini meninggal, ustadz ini meninggal. Ya kalau kita bilang takdir ya, masa NU tidak ajak ngomong soal takdir. <gif> itu kuno sekali. Takdir sudah tahu. Tapi khifdun nafsi juga tahu orang NU. Bahwa wajibnya ikhtiar juga tahu NU. Ini lebih lagi yang tidak semua tahu adalah soal kesehatan. Yang tahu hanyalah ahli. Ida wusidal amru ila ghairi ahli fanta dirisa. Kalau kita balik bahwa kita harus menempatkan sesuatu kepada yang mestinya memang di situ. Kalau kita berbicara soal kesehatan, ya memang dokter. Bukan dukun. Bukan ustadz. Apalagi bukan pikiran sendiri. Tapi kita apa namanya? ke dokter. Ini ya saya kira jadi sekarang ini saya betul-betul menginginkan dokter-dokter itu tidak hanya di garis depan untuk menangani itu. Saya salut sekali itu pada dokter-dokter dalam masa sekarang ini. Mereka bahkan banyak yang yang apa namanya syahid di dalam perjuangan mereka di garis depan ini? Saya selalu menangis kalau melihat berita tentang dokter-dokter yang wafat, kemudian juga kiai-kiai yang wafat. Kalau apa namanya? Uh, ini ada dua perbedaan kewafatan. Ini. Yang saya tidak usah perpanjangkan, yang jelas saya mengharap. Mudah-mudahan uh, kita bersama, bersama-sama, yang tidak bisa apa-apa ya berdoalah, yang tidak bisa apa-apa, masa berdoa tidak bisa. Tapi yang bisa apa-apa, mengapa kita tidak melakukan apa-apa. Demikian saya kira. Tidak usah panjang lebar. Yang penting, mudah-mudahan perhimpunan dokter Nahdlatul Ulama mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu dibimbing taufik dan hidayahnya, sehingga dapat mengembangkan khidmahnya kepada masyarakat, bukan hanya orang NU, NO, tapi semua masyarakat, sehingga menjadi jariah para dokter ini dipetik di hari akhir. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yarfikuna ila ma fi khairul Islamal muslimin, khairun nahdhatil ulama wa nahdiyin wa khairu Indonesia wa indonesien. Wa astaghfirullah 'aziman wa al'afu minkum. warahmatullahi wabarakatuh.